Oke, sob guys, balik lagi di Febri Gaming. Oke cuy, dalam video saya kali ini saya kembali bermain game simulator Android lagi cuy. Di sini saya bermain game Bus Simulator Indonesia cuy. Dan di sini spesial banget, saya bakal mereview mod Bus Agramas cuy ya. Untuk mod ini udah keren banget pastinya cuy. Bisa kalian lihat sih, udah sultan banget sih, emang bener bagian depan itu sultan. Dan Jetbus 2 Agramas di sini livery-nya udah keren banget, bisa kalian lihat untuk bagian lampu-lampunya juga udah nyala cuy ya. Dan untuk link download mod seperti biasa saya cantumin aja di deskripsi video. Thank you buat kalian semua yang udah klik video ini, dan yang belum subscribe bisa langsung di subscribe aja guys, karena subscribe tuh gratis. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya di @febriadrian_. Dan kalian bisa juga langsung follow TikTok saya, karena di TikTok saya ngonten kayak momen-momen lucu busit, saya upload ke TikTok gitu cuy. Oke, di sini modnya udah detail banget sih, bagian wheel drop depan standaran, cuman udah ada kayak kuningnya gitu, dan bagian belakang standaran cuy ya. Di sini udah keren banget sih. Yang bagian sebelah kiri kanan juga sama cuy, kanannya sama. Dan untuk OBB yang saya gunakan ini udah pernah saya review, jadi buat kalian semua yang pengen coba OBB-nya bisa langsung cek aja di video saya yang sebelumnya cuy. Oke, mungkin kita langsung coba aja review cuy ya. Kita tes bagian interior. Untuk interior seperti ini cuy, udah dilengkapi spion kanan kiri, ada map juga, dan banyak banget aksesoris seperti boneka cuy ya, dan kayak variasi lampu gitu, dan ada juga mapnya cuy, serta kayak ada lampu-lampu di bagian dashboard gitu cuy, udah memberi kesan yang keren aja sih. Dan bagian speedometer juga aktif cuy ya, di sini bisa kalian lihat aja. Dan kita coba buka pintu. Untuk dibuka pintu, pintu depan dan belakang itu bisa kebuka cuy, yang bagian sebelah kiri. Dan di sini full animasi juga, kita coba animasinya cuy. Untuk animasi yang pertama bagian bagasi sih cuy, seperti biasa kanan kiri cuy ya, bagian bagasi. Untuk animasi yang kedua, mana nih cuy animasi yang kedua, kok nggak ada? Oh, pintu sopir cuy ya, maaf cuy. Animasi yang kedua bagian pintu sopir. Oke, udah jernih banget, detail banget. Animasi yang pertama tadi juga ini bisa cuy, bagian ke belakang ini juga bisa kebuka, dan di situ ada mesinnya cuy, udah detail banget sih. Jadi udah keren banget di sini cuy. Udah enjoy gitu. Untuk animasi yang ketiganya suspensi cuy. Untuk animasi yang ketiga suspensi bisa dinaikkan dan diturunkan gitu cuy. Udah jernih banget lah. Oke, kita coba bagian interior dan kita test drive. Bagian interiornya udah jernih banget, juga udah pas banget sih cuy di sini, menurut saya udah keren lah jadinya. Udah ada kernet dan ada sopirnya juga cuy, jadi udah enjoy banget dan boys banget sih mod Bus ini cuy, Bus Agramas. Ini kayak mod ini yang saya review cocok banget buat mabar gitu cuy. Buat mabar, buat konvoy, livery-nya gitu udah detail banget, udah enak banget pastinya cuy. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung aja subscribe dan di-like juga video ini cuy. Oke, untuk bagian eksterior seperti ini cuy. Udah detail banget, jernih banget, dan boys banget pasnya busnya. Suspensi juga udah enak cuy, udah empuk gitu, diolengin udah bisa. Gak ada kelemahan sih, mungkin menurut saya mod ini gak ada kelemahannya. Jadi kalian langsung aja download. Untuk link download seperti biasa sudah saya cantumin di deskripsi video pastinya cuy. Kalian support saya terus dengan cara like dan komen cuy, serta share juga cuy video saya ke teman-teman kalian gitu yang main busit ataupun apa, karena di sini kayak review yang bukan sembarang review gitu cuy. Enjoy yang bukan sembarang enjoy gitu. Oh shit 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 man, gila bos. Kayak emang harus santuy di sini. Gara-gara apa cuy? Karena terlalu oleng cuy. Karena jangan oleng keras-keras bos gitu kan. Karena ini bus bukan truk gitu cuy. Ini apa cuy? Kok bisa kanan kiri ini boy? Gak bisa blong. Kita santai aja di sini karena kita menggunakan bus yang boys. Jadi kalau buat mabar ini cocok juga sih. Bus-bus Agramas ini kayak buat mabar itu udah detail juga gitu, jadi enak banget pastinya cuy. Dan mungkin video saya ini nggak panjang dan nggak lebar cuy, karena ini saya mereview satu mod aja gitu cuy ya. Thank you lah yang udah nonton sampai habis, dan mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa diklik like, share, komen, dan subscribe juga cuy ya. Thank you, see you the next video cuy, dan bye bye cuy.